Halo Saga Troops, dimanapun kalian berada, udah gak kerasa ya batch ke-28 turnamen Mobile Legends berlangsung. Di batch ke-28 ini, keseruan berlangsung di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 5 pemuda tangguh yang terdiri dari 16 tim sangat serius demi menggapai gelar juara. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Blacklist Satria menjadi juara pertama yang dilanjut TB Beja Mulia di tempat kedua dan Rimer di tempat ketiga. Selamat ya, nantikan keseruan batch ke-29 di kota selanjutnya. See you! Siapa kita? Yang benar? Pilih saya! Siapa Ganjar? Presiden 2024! Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih!